Dua bahan aktif yang direkomendasikan seluruh jagat raya untuk bikin kulit jadi lebih cerah dan glowing. Apa aja dua bahan aktif itu? Kita bahas hari ini. Saking lamanya nggak bikin video YouTube, sampai lupa opening sendiri. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Prita Priyono. Buat kalian yang sebelumnya udah pernah mampir, aku ucapin makasih udah balik lagi. Buat kalian yang baru, aku ucapin selamat datang. Hai, kenalin nama aku Prita, mudah-mudahan betah di channel aku. Jadi hari ini aku mau ngebahas dua serum, dua bahan aktif yang direkomendasikan seluruh jagat raya untuk bikin kulit jadi lebih cerah dan glowing. Ya, apalagi kalau bukan vitamin C di pagi hari dan retinol di malam hari. Apalagi nih ya, kalau di dalam serum vitamin C-nya ini udah ada kandungan niacinamide-nya 5% sekalian di dalam satu serum yang sama. Ini bisa bikin jadi kayak lebih nampol lagi gitu ya, keefektivitasannya untuk bikin kulit jadi lebih cerah. Dan kedua serum yang mau aku bahas hari ini adalah dua produk serum dari Lanbena. Tapi sebelum aku mulai bahas produknya, aku mau disclaimer terlebih dahulu, kalau yang namanya skincare itu sifatnya cocok-cocokan. Jadi kalau sebuah skincare itu cocok di aku, belum tentu seperti itu juga di kulit kalian. Kalau sebuah produk bekerja sangat baik di kulitku, belum tentu akan seperti itu juga di kulit kalian. Jadi gimana nih cara terbaik untuk mengetahui apakah sebuah produk tuh cocok di kulit kamu atau enggak, bekerja dengan baik di kulitmu atau enggak? Satu-satunya cara adalah ya harus nyobain sendiri dulu serumnya. Tujuan dibuatnya video ini adalah aku pengen sharing beberapa pengetahuan yang aku punya tentang kedua produk serum nih yang sedang aku pegang sekarang, tentang produk knowledge-nya terutama ya, mulai dari ingredients-nya, cara pakainya dan sebagainya nanti bakalan aku bahas, dan juga pengalaman aku setelah kurang lebih hampir 1 bulan menggunakan kedua produk ini ya. Mana mudah-mudahan ada gunanya lah ya buat kalian, bisa kalian jadikan referensi sebelum kalian membeli, sebelum kalian mencoba kedua produk serum dari Lanbena ini. By the way, aku kasih tahu dulu sebelumnya, tipe kulit aku adalah normal to oily, tidak sensitif, tidak acne prone. Jerawatku biasanya muncul pada saat mau menstruasi aja, jadi jerawat hormonal doang. Atau kalau aku sedang terlalu sering dan terlalu banyak mengkonsumsi junk food kayak sate, bakso, burger, ataupun cola atau soda gitu. Oke, yang pertama kita bahas mulai dari yang ini dulu ya. Menurut aku ini tuh gong banget, bener-bener kayak gitu loh. Buat mencerahkan ini oke banget. Ini adalah Lanbena Niacinamide Serum. Seperti namanya ya, Niacinamide Serum, dia memang ada kandungan niacinamide-nya 5%. Yang mana kalian udah tahu lah ya, fungsinya niacinamide itu untuk mencerahkan kulit, menyamarkan flek hitam, dan menyamarkan bekas-bekas jerawat, menyamaratakan warna kulit juga. Paling penting, di dalamnya juga sudah ada kandungan vitamin C. Yang mana vitamin C yang digunakan dalam si Lanbena Niacinamide Serum ini adalah turunan vitamin C yang namanya vitamin C AA2G. Yang mana ini adalah jenis turunan vitamin C yang lebih stabil dan formulanya juga lebih unggul gitu ya. Jadi lebih baik dalam mencerahkan sebagai antioksidan gitu. Terus juga ada citrus fruit peel extract, mana ini bisa memblokir 96% produksi melanin, bisa membuat kulit jadi menggelap. Terus juga ada European hydrolyzed plum extract yang bisa memperbarui sel kulit, menenangkan dan menstabilkan kulit. Teksturnya cair, ringan, lebih kayak essence atau toner, nyerapnya cepet dan gak lengket, tapi surprisingly ini melembabkan. Bisa kamu pakai di pagi hari setelah cuci muka, pakai toner, tetesin aja 4-5 tetes, terus ditepuk-tepuk sedikit dan dipijit-pijit sampai meresap. Ini nyaman banget dipakai di pagi atau siang hari karena dia benar-benar nggak berat, nyerapnya juga cepat. Kalau selanjutnya mau pakai moisturizer, terus ditimpai lagi pakai sunscreen, ini juga masih nyaman banget. Saran aku kalau misalnya kalian mau cobain pakai serum Lanbena yang Niacinamide Serum ini, sebaiknya dimulai dari sedikit-sedikit dulu gitu ya. Jadi dimulai dari hari ini pakai 1-2 tetes dulu, besoknya 2-3 tetes, terus naikin 3-5 tetes, baru kalau misalnya gak kenapa-napa nih, kulitnya udah okay, boleh deh dipakai 4-5 tetes. Ini tuh lebih supaya kulit kita tuh kayak gak kaget dengan serum baru, nutrisi baru yang masuk ke kulit kita.
Tapi sebenarnya tenang aja, karena produk ini sebenarnya tuh diproduksi sama Lanbena ini for sensitive skin. Jadi ada formulasi dari Lanbena nih yang udah dipatenkan, namanya Lanbena SP Complex, yang mana ini bisa berfungsi untuk menenangkan kulit dan memperkuat skin barrier juga. Ditambah lagi serum ini tuh memang nggak ada bau-bauannya sama sekali gitu loh. Jadi nggak, ya kayak nggak ada aromanya aja. Dan kalau aku baca ingredients-nya ya di box-nya, ini memang nggak ada kandungan fragrance tambahan atau mineral oil-nya sama sekali. Jadi emang kayak bener-bener diformulasi buat yang punya kulit sensitif. Tapi kalaupun kulit kamu nggak sensitif, kayak aku misalnya, ya tetap bisa juga lah pakai serum ini. Karena yang punya kulit sensitif aja bisa pakai, apalagi yang kulitnya normal ya lebih bisa lagi lah pakai ini. Oke, lanjut serum kedua, ini adalah Lanbena Renewing Serum. Seperti namanya ya, renewing. Jadi ini adalah, udah tahu ya, ini adalah serum anti-aging. Dia berfungsi untuk mengurangi garis halus dan kerutan serta mengencangkan kulit. Untuk hero ingredients-nya nih, ini yang mesti wajib banget kalian tahu ya. Untuk hero ingredients-nya yang pertama itu adalah retinol. Dimana retinol yang digunakan oleh Lanbena ini adalah retinol dengan teknologi 3A. Ini adalah retinol teknologi terbaru yang ditemukan oleh laboratoriumnya Lanbena dan sudah dipatenkan juga. Dimana retinol yang digunakan adalah A retinol PR. Ini adalah jenis turunan retinoid yang paling baru, yang baru ditemukan sama labnya Lanbena. Dimana untuk formulasinya, ini adalah jenis turunan retinoid yang paling baik untuk saat ini. Dan memang sudah terbukti lebih tidak mengiritasi kulit jika dibandingkan dengan turunan vitamin A atau turunan retinoid lainnya. Jadi dia ini lebih gentle gitu ya di kulit, even untuk kulit sensitif, tapi dengan efektivitas yang sama baiknya dengan jenis turunan retinoid lainnya. Jadi ini tuh lebih aman dipakai untuk kamu yang punya kulit sensitif atau yang pemula baru pertama kali mau cobain retinol. Nah, ini boleh banget dicoba. Terus dia juga ada 4 jenis peptide ini. Aku nggak ngerti cara bacanya. Yang mana keempat jenis peptide ini tuh sangat baik untuk memperbaiki kerusakan kulit akibat pertambahan usia, mengencangkan kulit, meningkatkan produksi kolagen, mencegah timbulnya keriput, dan meningkatkan pertumbuhan sel-sel kulit baru. Terus juga sama seperti niacinamide serum tadi, si renewing serum ini juga menggunakan formula SP Complex. Ini paten formula ya, namanya Lanbena SP Complex, yang diformulasi sedemikian rupa untuk bisa menenangkan kulit dan memperkuat skin barrier. Jadi ini sangat-sangat-sangat aman untuk digunakan oleh milik kulit sensitif, gak ada masalah sama sekali. Teksturnya juga sangat-sangat ringan ya untuk sebuah serum retinol. Dan ini lebih kayak essence gitu menurut aku. Mudah menyerap juga, nggak bikin kulit jadi berminyak atau greasy gitu setelah dipakai. Bikin kulit jadi seger gitu menurutku abis dipakai. Nggak ada wangi-wangiannya juga. Dan baunya tuh juga tidak menyengat seperti retinol lainnya gitu ya. Nggak ada kayak bau-bau bahan kimia gitu, nggak ada. Di hidung aku benar-benar aman banget. Cara pakainya, setelah cuci muka, terus pakai serum ini 3-4 tetes, pijat dengan teknik bottom up. Ya. Perlu kalian ingat adalah renewing serum dari Lanbena ini adalah serum yang mengandung retinol, jadi hanya bisa digunakan di malam hari. Dalam seminggu cuma bisa dipakai 2 sampai maksimal 3 kali aja, gak boleh dipakai setiap malam. Dan yang pasti besoknya jangan lupa pakai sunscreen. Produk ini boleh kalian pakai kalau kalian udah 25 tahun ke atas, kalau belum jangan kalian coba-coba. Dan kalau kalian pemula banget dalam menggunakan retinol, kalian boleh coba seminggu sekali dulu dengan penggunaan itu 1-2 tetes dalam sekali percobaan pemakaian dulu. Dan yang paling penting juga harus kalian ingat, karena produk ini mengandung retinol, jadi tidak boleh digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Sekarang gimana nih hasilnya setelah hampir 1 bulan aku nyoba kedua produk ini nih. Nah, jadi yang pertama aku pakai itu adalah si niacinamide serumnya dulu di pagi hari selama 1 minggu pertama. Dan cukup oke menurut aku, melembabkannya dapet, gak ada breakout juga, gak ada beruntusan, pakai ini seminggu aman-aman aja. Nah, setelah aman pakai ini 1 minggu di pagi hari,
aku mix malamnya, aku pakai si renewing serum ini. Aku pakainya seminggu 2 kali karena aku memang bukan pemula dalam pemakai retinol. Sebelumnya memang sudah pernah pakai retinol. Aku pakai ini 2 kali aja dalam seminggu di malam hari. Hasil yang aku dapatkan dari mix pakai kedua produk ini ya, vitamin C di pagi hari dan retinol di malam hari, saya kulit berasanya jadi lebih cerah, lebih halus, lebih glowing juga. Juga pori-pori berasa jadi lebih mengecil. Nah, karena pori-pori mengecil, produksi minyak di kulit juga jadinya nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu banyak. Jadi rasanya nggak kayak kilang minyak. Kulit jadi kayak rasanya lebih sehat karena ada minyak alami kulit, tapi nggak too much. Untuk efek cerahnya dapat, untuk efek glowingnya juga dapat. Untuk harga produknya, masing-masing produk ini dibanderol dengan harga Rp109 untuk satu produk. Tapi ada juga bundle, dua produk ini seharga Rp210.000 aja. Kalau kalian mau tahu produknya, nanti linknya aku taruh di description box. Kalian boleh langsung cek aja di sana. Aku kasih link Shopee dan Tokopedia-nya juga. Tinggal pilih aja sesuai preferensi e-commerce kalian. Terus menurut aku gimana nih untuk harga segini dengan efek yang aku dapatkan? Menurut aku ini worth it untuk dicoba. Harganya nggak terlalu mahal, masih cukup affordable dengan kualitas produk yang menurut aku ini cukup baik ya. Sudah BPOM, bagus di kulit, efeknya dapat, cerah, glowingnya dapat. Intinya worth it. Terus gitu aja mungkin yang bisa aku share untuk hari ini ya tentang produk dari Lenbena ini. Mudah-mudahan ada gunanya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat kalian. Bisa kalian jadiin referensi sebelum nyobain, sebelum beli produknya. Kalau kalian suka, please like this video. Jangan lupa subscribe kalau misalnya belum subscribe. Kalau mau diskusi boleh, ketik aja di kolom komentar. Ya, yeah, thank you so much for watching and I'll see you guys on next video. Bye-bye!